Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman semuanya? Gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya, dan dilancarkan dalam usahanya. Amin ya robbal alamin. Seperti biasa ya teman-teman, langkah awal adalah kita potong dulu dark coklatnya. Potong kecil-kecil, supaya apa? Supaya mudah untuk mencairkannya. Oke, kebetulan coklat batangan ini yang saya pakai adalah merek biasa ya teman-teman, bukan merek yang mahal ya. Ini yang saya pakai adalah coklat primer yang warna hijau. Kalau di kota saya, ini harganya per 1 kilo adalah 35 ribuan kalau nggak salah ya. Oke, kemudian lanjut di proses penyetiman. Kita pakai air yang tidak mendidih, panas beruap saja ya, seperti di video ini dan video saya sebelumnya, bahwa saya tidak pernah memakai teknik air mendidih ya, apalagi pakai api besar ya. Kalau saya selalu pakai api kecil tapi airnya sudah panas ya, beruap. Jadi untuk tekstur coklatnya nanti aman dan tidak terlalu over ya suhu panasnya. Oke, seperti ini penampakan hasil dari coklat primer yang tanpa campuran. Hasilnya seperti ini teman-teman. Teksturnya agak kasar-kasar dikit ya. Warnanya juga tidak terlalu apa nyoklat banget. Ini arahnya ke ini ya, coklat agak muda ya teman-teman. Tidak coklat ke arah hitam ya. Nah, agak coklat muda. Kita aduk terus sampai agak lumer, tidak ada yang bergerindil. Pastikan tekstur coklat tersebut halus dan tidak bergerindil ya teman-teman. Kita aduk aja terus sampai halus, benar-benar halus ya. Kalau sudah positif halus, kita bisa langsung tambahkan bahan ajaibnya, yaitu pakai susu bubuk instan dari merek Denko ya. Kebetulan saya pakai ini yang berapa ini, 27 gram. Kita buka, kemudian kita masukkan setengahnya saja ya teman-teman. Kita masukkan setengahnya saja, jangan semuanya ya. Kita coba ini ya, apa hasilnya bagaimana. Saya juga sangat penasaran apakah bagus, apakah jelek, apakah rusak, apakah istimewa ya. Kita nggak tahu ya teman-teman. Ya udah, bodo amat lah ya, kita coba dulu aja. Kita coba eksperimen baru ya, melawan teori dan resep coklat ya. Langsung kita tambahkan air hangat. Ini udah air hangat ya, udah saya rebus tadi. Ini 3 sendok makan saja, jangan banyak-banyak. Kita tambahkan ke dalam gelas belimbing ini 3 sendok makan saja. Kita aduk dulu susu bubuknya ya teman-teman, sampai merata, benar-benar merata, tidak ada yang bergerindil atau kumpulan-kumpulan kecil. Dan ini sudah siap susu cairnya. Langsung saja kita menuju ke proses penyetiman. Kita masukkan dark coklatnya ke dalam proses penyetiman dan langsung saja kita tuang susu cairnya. Ini kita langsung all in ya, ini all in. Nah, ini kita masukkan semuanya sampai habis. Nah, sampai habis kita lihat hasilnya seperti apa. Penasaran semua ya, saya juga penasaran nih, apalagi teman-teman di rumah pasti juga penasaran ya kan. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. Kita aduk terus saja dark coklatnya sampai benar-benar halus. Dan ini setengah permainan teman-teman. Hasilnya seperti ada gerindil-gerindilnya ya, agak kasar dikit ya. Cuman warnanya jadi lebih pekat, tidak coklat muda ya. Cuman tidak encer sama sekali ya. Kelihatannya ini tidak encer, tidak bisa buat siraman ya. Ini oh, tapi ini halus teman-teman. Ini nih, ini perhatikan, ini sudah mulai halus, tapi teksturnya itu mengental ya. Nah, ini mengental, cuman halus. Nah, seperti ini teman-teman. Kayak ini ya, seperti selai ya, selai coklat.
teman-teman, hasil coklatnya sudah mendekati maksimal dan teksturnya seperti ini teman-teman. Asli kental tapi lembut ya, kental tapi lembut dan tidak lumer. Ini jelas nggak bisa kalau buat siraman coklat kue ya. Kue siraman coklat itu jelas auto nggak bisa. Ini bisanya cuman dipakai untuk isian roti ya, isian roti buat filling. Nah seperti itu teman-teman, ini sangat recommended sekali. Untuk rasanya juga mantap jiwa ya teman-teman, jelas mantap karena pakai susu, bukan minyak goreng, bukan margarin. Kalau margarin sangat rusak ya, saya tidak rekomendasikan teman-teman semua untuk mencampur coklat dengan margarin. Oke teman-teman, saya masih penasaran dengan hasil coklat ini ya. Bagaimana jika kita steam lagi? Apakah hasilnya sudah maksimal seperti itu atau ada penampakan yang baru ya? Saya belum tahu juga. Kita coba aja steam dulu teman-teman. Kita perhatikan sambil kita aduk pelan-pelan, sambil perhatikan tekstur kekentalannya seperti apa dan warnanya seperti apa. Oke teman-teman, ini hasil coklat tadi yang sudah kami diamkan 5-10 menit. Ternyata teksturnya agak keras dikit-dikit ya, cuman tetap lembek banget dan ini cocok untuk isian. Dan ternyata setelah kita steam ulang tidak ada perubahan yang signifikan teman-teman, hasil masih sama, teksturnya juga masih sama. Dan ini sangat saya rekomendasikan sekali buat teman-teman untuk isian roti ya, karena ini mendekati di kategori coklat filling ya buat isian roti. Kalau buat siraman kue ulang tahun jelas auto nggak bisa ya teman-teman, apalagi teksturnya seperti ini ya, jelas nggak bisa, mau digimanain kalau buat siraman kue ulang tahun. Oke, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Saya ucapkan terima kasih banyak dan semoga Anda mendapatkan pelajaran baru dan edukasi baru tentang reaksi coklat jika dicampur dengan susu bubuk Denkau. Sukai video ini dan nggak usah disukai jika teman-teman nggak suka ya, simple saja ya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.